Sudah direkam. Kita masuk ke pekan kelima. Ini adalah pekan kedua kita masih membahas network layer. Salah satu chapter yang sangat penting dalam konteks perkuliahan ini. Mengapa? Minggu ini insya Allah akan saya rilis case study setelah satu apa namanya setelah UTS gitu ya. Nah, beberapa komponen yang perlu kalian perhatikan betul dalam pengerjaan case study itu terutama adalah bagian ini, bagian bab chapter ini, Internet and Routing Protocol. Karena kalian akan banyak sekali mengkonfigurasi net router, kemudian melakukan pengalokasian IP address, dan seterusnya. Nah, maka bagian ini menjadi sangat penting. Karena itu, seperti biasa, 20 menit pertama saya akan sediakan waktu untuk mengulangi materi. Mungkin sekarang nggak 20, 30 menit mungkin akan saya sediakan waktu mengulangi materi yang lalu, yaitu mengenai IP address, konsep mengenai alamat IP, dan juga pengalokasiannya. Sekilas saya lihat di worksheet sih aman-aman aja, tapi saya just to make sure aja, ada kendala tidak dalam memahami proses alamat IP itu apa, kemudian kenapa harus saya alokasikan, kenapa harus saya bagi-bagi, dan seterusnya lewat worksheet terakhir, worksheet 4. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya mungkin akan coba ilustrasikan ulang pembahasan itu? Ada yang mau raise some kind of issue dulu mengenai itu ketika mengerjakan worksheet 4 kemarin? Silakan, atau aman-aman aja. Mungkin gini deh, kendala apa ketika kemarin memahami gitu ya, nggak cuma ngerjain ya, kalau mengerjakan kayak robot ngerjain, itu kayaknya nggak ada masalah karena polanya berulang terus. Cuma ada yang punya masalah memahami apa sebetulnya yang saya lakukan di opsi 4 kemarin. Boleh, apa aja? Silahkan, mungkin prefer on mic atau chat juga boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti habis di slide sekarang saya ada sih. Oh, oke. Sesuatu di chat saya mau baca dulu ya. Kemarin ada soal yang pakai server-server. Subnetnya berubah nggak, Pak? Oke. Soal pakai server-server lagi. Siswa, kok coba di-elaborate di bagian mana? Coba. Saya coba. Saya lagi nembak, tapi belum tahu nih maksudnya yang sebelah mana nih kira-kira nih. Oke, sambil dibuka soalnya, nanti bisa di... Nih, saya mau jelasin basicnya dulu, kenapa kita harus melakukan subnetting. Kemarin itu saya ilustrasinya pakai soal fakultas ya, ada banyak fakultas kan. Oke, jadi ibaratnya gini. Saya tuh pengelola apa namanya IT di UI, DSTI. Gitu. Kalian nanti jadi pengelola IT di organisasi masing-masing. Terus kalian mau set up jaringan di internal kalian. Oke, maka langkah yang pertama kalian lakukan adalah pertama kalian daftar dulu gitu ya, beli layanan ke internet service provider. Betul ya? Kamu di rumah juga melakukan itu kan? Beli layanan ke internet service provider. Nah, kalau kalian di rumah kan simple aja ya, daftar IndiHome, klik-klik pasang-pasang, that's it, jadi langsung connect ke internet. Kalau kalian sebagai pengelola organisasi, let's say di UI, tidak semudah itu, begitu ya prosesnya. Jadi ketika kalian pertama kali mendaftar, kalian akan diberikan segelondongan alamat IP. Nah, ini makanya konteksnya ke sini. Segelondongan alamat IP. Ya, segelondongan alamat IP. Misalkan saya pakai contoh di soal ya. Di sini ada soalnya apa namanya? Nah, ini nih 0415 5024. Oke, kita pakai soal ini deh ya. Oh, ada default gateway. Oke, kita bahas. Alamatnya tadi apa? 205 1550. Nah, kita masuk ke situ.
Oke, nanti default gateway kan kita bahas juga dari pertanyaan dari Arga, kemudian dari Cisco, sebentar saya baca lagi. Bertanggung jawab, mayoritas karyawan, bekerja dari rumah, sehingga tidak memiliki alokasi PC yang signifikan. Oke, di dalam kantor divisi ini hanya terdapat 5 buah server dari perusahaan, serta 5 buah PC. Hanya server dan PC yang diberikan alokasi alamat IP. Oke. Oke, oke. Nah, kita lihat ya kebayang. Jadi itu device-nya ada server, ada PC. Oke, oke, terima kasih. Kita cover. Jadi kamu tuh dikasih, nggak dikasih sebetulnya, beli. Oke, beli dari internet service provider, kita sebut saja Telkom, misalkan ya, belinya ke Telkom. Dikasih gelondongan alamat IP ini. Format seedernya kayak gini, 205.15.50.24. Oke, sebelum ke lanjut, oke, apa yang bisa kita turunin informasi dari sini? Dari alamat, dari gelondongan seeder ini? Informasi apa aja yang bisa kita turunin? Dari sini deh dulu. Ini artinya apa? Oke. Informasi apa yang bisa kita turunin dari sini? Garis miring 24. Jumlah device maksimum. Jumlah, kemarin, maaf ya, kemarin itu saya pakai istilah jumlah host ya. Jumlah host. Terus kalian bingung karena ada istilah default gateway dan sebagainya. Saya ganti sekarang istilahnya. Jumlah usable IP address. Jadi jumlah alamat IP yang dapat digunakan. Itu aja kali ya istilahnya biar nggak bingung. Jumlah usable IP address-nya berapa nih dari garis miring 24 yang bisa kita turunin? Artinya apa? 24 ini artinya apa? Subnet part-nya 24 bit, ya kan? Berarti host part-nya berapa? Kurangi ya, 32 kurangi 24. Berapa 32 kurangi 24? 8. Betul. Nah, jadi ada 8 bit host address. Dari situ kita bisa tahu berapa yang udah pernah ngejawab tuh ya. Usable IP address-nya ada berapa? Oke, 2 pangkat 8 kan 256. Tapi kan ada 2 yang tidak usable. Makanya dibilang usable ya. Dari 24 ini berarti sisanya 8. Dari 8 berarti akan ada 2 pangkat 8 IP address. Tapi ini nggak semuanya usable kan? Karena ada 2 yang di reserve. Yang mana? 2 yang di reserve untuk apa? Yang 2 yang di reserve untuk apa? Yep, network dan broadcast. Jadi udah dikurangi 2. Nah, maka yang usable-nya ini. Usable. Kita nggak bilang host ya, biar nggak ketuker. Kita bilangnya usable IP address saja. Kenapa? Karena kalau dibilangnya host, nanti ketuker sama default gateway. Nah, makanya kita gunakan istilah yang lain. Oke, sampai sini ngikutin ya. Masih bisa ngikutin. Ya, sip. Nah, kalau misalkan nggak dibagi-bagi, ah, benar nggak Cisco? Yang paling alamat terakhir mestinya gimana? Alamat pertama udah betul. Alamat pertama untuk network ya, bukan gateway. Nanti saya gambarin bedanya network sama gateway. Yep, yang terakhirnya 255, bukan 256. Yang pertama 0 itu untuk network address, bukan gateway. Kita sekarang belajar bedanya apa sih gateway sama network address. Oke. Nah, kalau nggak dibagi-bagi jadi subnet, asumsinya saya nggak bagi-bagi ya, nggak bagi alokasi bagi, saya gambar tuh gambarnya kayak gini. Saya punya router. Gateway boleh ditaruh di 254? Enggak. Oke, nanti kita bahas. Ini kan router. Ke sini tuh internet, ke internet gitu ya. Lewat jaringannya Telkom. Kan tadi kita belinya dari Telkom kan. Di belakang router ini ada jaringan kita. Jaringan internet yang boleh kita pakai. Ya. Biasanya gambarnya kayak gini. Karena ini ceritanya nggak dibagi-bagi menjadi beberapa subnet ya. Jadi cuma satu aja. Cuma satu subnet aja. Nah, terus pasang deh berapa gitu server. Sini satu, dua, server, komputer, dan sebagainya. Gambarnya kayak gini. Ini adalah internet. Berarti dia punya jalur masuk ya. Dia punya jalur masuk dan punya jalur keluar. Ya kan? Jalur masuk dan jalur keluar. Artinya kalau ada paket datang dari luar
apa namanya luar jaringan UI, dia akan lewat sini, ya kan? Lewat situ. Tuh kan? Lewat situ. Kalau ada paket yang mau di, keluar dari dalam jaringan UI, dia harus lewat sini. Ya kan? Ini nomor satu, ini tempat masuknya paket dari luar. Ini tempat nomor dua, tempat keluar. Paket mau keluar mesti lewat situ. Gateway itu yang mana? Nomor satu atau nomor dua? Kalau ada tanya, get usable itu minus 3 atau minus 2? Minus 2. Karena yang di reserve itu cuma 2, network address dan broadcast. Makanya ada gateway kan, kita supaya bingung. Saya tanya dulu sekarang nih. Tadi jelasin jalur keluar, jalur masuk. Yang disebut gateway itu yang mana? Nomor 1 atau nomor 2 yang saya kasih tahu. Jadi, yang disebut dengan gateway itu yang nomor 2. Ini adalah gateway. Dia, ingat, dia punya interface kan, router itu punya interface, karena itu dia punya alamat IP. Karena itulah dia punya alamat IP. Ya. Dan alamat IP di sini yang disebut sebagai default gateway. Kenapa yang disebut dengan gateway? Karena kalau mau keluar, pasti lewat situ. Gateway. Gateway. Untuk away begitu ya, pintu keluar, semua paket yang mau keluar mesti lewat gateway. Jadi harus dialokasikan satu IP address. Harus dialokasikan satu IP address. Terus bagaimana ujung yang satunya lagi? Ini kan interface juga, apakah itu punya IP address? Yes, tentu saja ada IP address. Nah, karena ini pintu masuk dari luar ke dalam, maka dia akan menggunakan network address. Jadi, setiap kali ada paket yang datang ke dari luar, filternya adalah besarkan network address-nya. Kayak contoh apartemen Margonda Residence. Semua penghuni di apartemen Margonda Residence pasti nulis, kalau ditanya alamatnya di mana, pasti yang pertamanya nulis alamatnya apartemen Margonda Residence, kan? Jalan Margonda Raya nomor 10. Itu pasti ditulis pertama. Baru habis itu ditulis unitnya. Gedung tower 2, gedung lantai 3, gedung, sorry, gimana sih saya? Gedung A, tower A, misalkan lantai 5, kamar nomor 501. Baru ditulis setelahnya. Nah, jalan Margonda Residence nomor 10 itu network address. Artinya kalau ada paket dari luar, pasti di forwardnya ke situ. Ke jalan Margonda Residence nomor 10. Nah, itu yang disebut sebagai network address dan itu reserve. Ketika kita beli internet, kita beli gelondongan annual IP, yang pertama di reserve untuk itu. Sisanya di reserve untuk broadcast. Apa yang dimaksud dengan di reserve untuk broadcast? Coba ada yang apa yang dimaksud dengan kan dua yang di reserve ya. Satu buat ini buat ini. Buat network address, satu lagi buat broadcast. Apa yang dimaksud dengan broadcast? Kalau misalkan seluruh member yang ada di sini, misalkan ya nomor 3, nomor 4, nomor 5, dia mau ngirim ke semua member di jaringannya, tapi nggak tahu dikirim ke siapa, gitu ya, nggak ditujukan ke spesifik salah satu tujuan, kirim aja ke broadcast address, kirim aja ke sana, nanti pasti kekirim ke semua. Bayang ya, alamat broadcast yang terakhir itu, kalau kalian coba ping ke sana, ke alamat itu, semua yang ada di dalam subnet tersebut akan menerima pesan yang tersebut. Itu yang disebut broadcast address. Pun kalau kalian ngirimnya ke network address, semua yang ada di situ akan menerima. Karena by default, kalau nggak dispesifikan, semua yang dikirim ke network address itu akan dikirim ke semua orang yang ada di network tersebut. Jadi dua yang reserve itu buat kayak.
Nah, broadcast di WA ya, ya kayak broadcast di WA. Tapi literally semua gitu ya, literally semua yang ada di situ. Tapi nggak keluar ke ini ya, nggak keluar ke internet. Tapi cuma ada yang ada di situ aja. Nah, jadi dua itu di reserve buat itu. Dua itu di reserve buat itu. Nah, kemarin-kemarin kita pakai istilah jumlah host, terus bingung karena ada istilah gateway. Memang ini agak rancu dan kita sepakati aja sekarang. Titik ini, si gateway ini, bukan host. Jelas ya, dia router ya, jadi bukan host. Maka nggak relevan kalau ditulis jumlah host. Makanya sekarang istilahnya usable IP address. Yang 2 pangkat 8 minus 2 itu adalah usable IP address. Nah, sebelum dialokasiin ke yang lain-lain, gateway-nya mesti dikasih duluan. Jadi, by convention, alamat IP kedua benar ya, kan pertama udah dipakai ya buat network address, alamat IP kedua itu dipakai buat gateway. By convention. Kalau kamu mau naruh alamat IP ke-101 buat gateway, silahkan. Tapi nanti kalau pusing sendiri ketika melakukan pengalokasian ke yang lain, tanggung sendiri. Gitu biasanya. By convention, untuk memudahkan kalian, gunakan yang kedua. Alamat IP yang kedua. Tadi ada yang nanya, boleh nggak ngegunain alamat yang kedua terakhir? Boleh nggak? Yang something-something 254 gitu berarti kan ya, yang kedua terakhir. Boleh nggak? Bebas sebenarnya. Terserah kalian. Tapi mesti diingat berarti, oh saya udah mengalokasiin alamat kedua terakhir buat default gateway. By convention itu anomali. Tidak pernah ada orang melakukan itu gitu ya. Nah itu ini aja. Jadi kamu mau ngalokasiin alamat yang ke-79 juga nggak ada masalah. Cuma kan pusing nanti kan. Pas ngalokasiin beneran. Lah, kok nggak bisa bentrok? Kenapa? Oh, ternyata saya udah alokasiin buat gateway gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Barulah setelah itu kamu alokasiin alamat IP yang ketiga sampai yang terakhir. Kayak berapa tadi? 254 ke member-member. Yes, tapi itu bukan hal yang mutlak ya. Artinya itu by convention aja. Artinya kalau kamu tidak melakukan itu, kecuali network address dan broadcast ya. Kalau kamu tidak melakukan itu nggak ada masalah. Karena ini biasanya kamu harus setting. Gitu ya. Konfigur sendiri gitu, di router dan komputer kalian. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, setelah itu udah bagi-bagi aja. Dibagi-bagi ke semua komputer yang ada di situ. Ini kalau satu subnet. Nah, abis ini kita bahas kalau subnetnya lebih dari satu gimana, Pak? Nah, itulah baru kemarin tuh ya, pembagian subnet tuh. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke. Clear? All clear? Oke, saya hapus kasus ini, saya mau ganti gambar yang lain soalnya, tapi gambarnya kalau digabung di gambar ini nggak muat, makanya saya mau hapus dulu. Anytime with a chat or on mic ya, biar clear. Yang kedua, kita bahas subnet mask dulu sebelum ke subnet, karena tadi kan garis miring 24 itu juga akan bermakna subnet ya kan? Duh, hapus, ulang lagi deh. 205, aduh. Asuh kan 4.15.5. Oke, tadi sudah garis miring 24 bermakna usable IP address ya. Saya nggak akan gunakan jumlah host sekarang. Nanti confuse, nanti bingung. Ini adalah usable IP address. Nah, selain itu, 24 ini bisa juga diturunkan menjadi subnet mask. Oke, kita bahas subnet mask. Berapa subnet masknya? Berapa subnet masknya? Berapa subnet masknya? Oke, gimana cara tahunya? Yep, 255, 255, 255. Nol, that's good. Itu subnet mask.
Ya, subnet masknya 255. Nah, pertanyaannya kan ngapain? Buat apa ada subnet mask 255, 255, 255, 0? Oke, gini caranya. Tahunya. Jadi, tadi kan kita gambarnya ke dalamnya internal ya. Sekarang kita keluar. Misalkan di sini ada punyanya UI. Di sini ada punyanya ITB. Ini punyanya UGM. UI tadi depannya ini ya. Network address-nya berarti UI adalah 204.15.50. Benar ya? Ini alamat network address-nya UI. Karena kan alamatnya kita tadi. Kita pakai alamat yang pertama. ITB lain pasti kan. ITB lain pasti. Misalkan 179.27.30. Ngarang aja gitu. Ini 117.21.330. Nah, gitu. Apa namanya? Alamatnya begitu. Terus ketiganya terhubung ke routernya Telkom karena tiga-tiga langganan ke Telkom, misalkan. Nah, ini interface-nya beda-beda nih, harusnya nggak nyambung di satu, sorry ya. Jangan clear all. Tidak hapus semua. Nah, punya tiga channel. Nah, si router punya Telkom, itu kan dia akan memforward setiap paket yang datang ke dia. Ini apakah ditujukan ke UI, apakah ditujukan ke UGM, atau ditujukan ke ITB. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan ada paket, ya ada paket, alamat tujuannya begini. Alamat tujuannya adalah 204.15.57. Ini paket ini akan di forward ke mana sama Telkom? Kira-kira, tebak aja dulu. Benar kok pasti tebakannya. Nah, di forward ke mana? Sama Telkom di forward ke UGM, ke UI atau ke ITB? Ini paket alamat. Udah jelas ya? Tahu dari mana? Tahu dari mana paket ini akan di-forward ke UI? Kalau kita sih sebagai manusia ngelihat in decimal, gampang kan ya? Kan depannya sama, Pak. 204.15.57. Yes. Dan itu pun yang dilakukan oleh router Telkom. Tapi kan router Telkom nggak pintar-pintar banget ya kayak kalian. Dia kan komputer. Jadi gimana cara dia tahu bahwa 204.15.5.7 adalah paket yang ditujukan buat UI? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia melakukan AND operation ya di AND. Dengan ini, dengan subnet mask-nya. Subnet mask-nya UI di AND. Dilakukan end operation. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan semua alamat IP apapun, kalau di end dengan subnet mask, apa yang dihasilkan? Ini kalau saya tulis binary-nya agak rempong ya, karena panjang banget. Tapi kita begini aja. 204.15.57. Di end operation dengan 255.255.255.0. Nah, ini anggap aja binary ya. 255 kan satu semua ya. 1 1 1 1. 0 adalah 0. Oke. Bilangan binary kalau di end dengan 1 hasilnya adalah 1. Bukan satu. Bilangan apapun di end dengan satu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 204 kalau di end dengan 255 hasilnya berapa? Hasilnya 204. Betul, good. Nah, begitu maksudnya. Jadi bilangan apapun kalau di end dengan satu hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, 24 bit pertama akan di end dengan satu, berarti akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 204.155. Bagaimana dengan 8 bit terakhir? Bilangan apapun yang di end dengan 0 hasilnya apa? 0, kalau itu pasti. Bilangan apapun yang di end dengan 0.
Oke, dapatlah 2041550. Apa ini? 2041550. Network address-nya UI. Nah, itulah fungsi subnet mask. Gitu. Kebayang ya, ide dari network address itu apa? Jadi ini adalah network address. Isinya ini. Dan itulah ide dari network address. Kenapa ada network address? Kenapa ada gateway? Dan kenapa ada broadcast address? Yang gateway nanti di mudah-mudahan minggu di pertemuan kali ini akan kita bahas. Jadi bagaimana kita fungsi dari gateway dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini sih udah cukup sih ide awal mengenai kenapa sih kemarin kita ngomongin macam-macam gitu ya mengenai block seeder, subnet mask begitu kan. Kok sangat complicated sekali begitu ya. Tapi kalau kalian nyoba buka laptop kalian zaman sekarang kalian di UI udah enak Wi-Fi-nya enak, tinggal connect internet hotspot UI udah langsung connect internet. Zaman saya dulu saya buka IP MAC address, saya daftarin MAC address saya ke ITF. Habis itu saya buka konfigurasi browser saya. Harus saya masukin. Saya sendiri melakukan. Maksudnya setiap orang yang ini harus melakukan kayak gitu. Se-complicated itu 15 tahun yang lalu. Sekarang udah cucu-cucu connect langsung. Nah, tapi jadinya ini yang nggak kebayang kan? Sekarang harus kebayang. Nah, informasi itu, subnet mask, network address, itu mesti kalian masukin di browser, di internet settings. Sampai saya hafalnya internet settings. Network settings, masukin info itu. Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti di case study maupun di case study sih. Di konfigurasi sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini case-nya kalau membahas subnet mask. Terakhir, sebelum saya masuk ke topik baru. 2 menit lagi sih, mudah-mudahan. Kalau ada yang nanya, silakan. Mudah-mudahan nggak kecepatan. Kalau ngerasa kecepatan, boleh. Masih bingung, nggak apa-apa. It's okay to be slow. Kalau ngerasa slow, tanya, gitu ya. Tanya, gitu. Ask for help. Dafa tanya, izin bertanya, kalau begitu provider telkom cek semua subnet masknya biar di end gitu. Betul. Itu enggak semua, itu semua router, semua benda yang bulat kayak gini melakukan hal tersebut. Benda yang bulat kayak gini ini melakukan hal tersebut. Dimanapun. Jadi dia filter di situ. Ini mesti di forward kemana nih? Sana atau sini? Oke, okay. Di end. Oke, okay, kesini. Oke, okay, kesini. Oke, okay, kesini. Dan seterusnya. Dan itu praktis sih ya. Operasi end kan gampang ya. So easy gitu ya. Nggak complicated gitu kan. Cuma di end aja. Yang perlu dilakukan adalah cuma operasi end aja. End operation. Ada data, di end, dan ya one step aja. Kompleksitasnya cuma linear doang gitu. Nggak ribet. So much easy. Oke, ada lagi? Lanjut ya, saya lanjut ya. Ini. Nah, sekarang barulah ke subnetting. Oh, ini learning question untuk hari ini, tapi nanti saya masih review materi yang kemarin ya. Nah, subnetting. Subnetting itu ada idenya sekarang begini. Kayak kemarin, tadi kan udah UI itu. Cuma masalahnya UI kan punya banyak fakultas. Nah, punya banyak fakultas. Mau dibagi-bagi menjadi beberapa subnet. Beberapa subjaringan. Supaya apa? Supaya apa? Ada yang tahu kenapa dibagi menjadi subjaringan? Lebih dari satu subjaringan. Kenapa sih enggak harus dibagi menjadi beberapa subjaringan? Kok ribet sekali? Kenapa enggak satu jaringan aja? Kan kayak gambarnya kayak tadi gitu ya. Ini UI keluar terus ini fakultas-fakultas aja gitu. Kenapa harus dibagi-bagi lagi? Ada yang tahu alasannya? Salah satunya keamanan. Jadi, kalau kalian berada dalam satu jaringan, kalian tuh bisa mengakses satu sama lain dengan mudah. Pakai broadcast saja kan, bisa kirim pesan ke semua. Tapi kalau udah beda jaringan, nggak bisa, karena dia harus lewat router. Sekarang, awalnya, skenario-nya kan kayak gini. Ini UI, ini kasih switch. Selalu ada switch ya. Switch apa? Nanti dibahas. Di sini ada komputer-komputer. Nah, ini kan satu jaringan.
Kenapa kayak gini aja UI nih, ini Fasilkom, ini FISIP, ini FIB. Nggak bisa, nanti soalnya yang dari FISIP mau ke FIB langsung gampang bisa diakses. Sementara itu adalah dua organisasi yang terpisah. Benar ya? Punya dekan masing-masing kan? Nah, jadi oke, okay, nggak gitu deh kalau gitu. Nah, sekarang UI ingin, oke okay deh kalau gitu kita bikin sub jaringan aja. Caranya gimana? Nah, bagi-bagi. Yang satu, buat FIB. Satu jaringan. Satu, buat Fasilkom. Nah, satu buat teknik. Satu jaringan. Sehingga, kalau ada orang di A, ya, dia ingin nge-ping D secara langsung, nggak bisa, karena udah beda jaringan. Dia, kalau mau komunikasi dengan D, mesti lewat sini dulu, baru ke sini. Sehingga protected wilayah ini dari orang yang ada di sini. Ini idenya subjan. Kebayang ya, kenapa dibikin subjan? Jadi kepisah-pisah pulau-pulau masing-masing. Ini adalah hal yang paling best practice untuk dilakukan. Pastilah selalu melakukan kayak gini. Pengorganisasinya jadi lebih mudah, manajemennya jadi lebih mudah, dan sebagainya. Semuanya jadi lebih mudah dan lebih secure tentu saja. Kebayang ya? Jadi nanti berarti masing-masing subnet akan punya network address sendiri, gitu ya? Akan punya gateway sendiri, akan punya dan lain sebagainya. Punya masing-masing sendiri. Seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi gambarnya sekarang, sekarang sudah terbagi-bagi. Jadi kayak setiap subnet kecil itu punya atribut yang dimiliki oleh network besar tadi yang udah kita bahas. Punya semuanya. Punya network address, punya broadcast address, ada usable IP address masing-masing, ada semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, okay, clear sampai sini. Nah, bagaimana kalau ini kemarin ada yang nanya dan ini agak misleading ya, maaf ya. Ini bukan network address ya, tapi ini seharusnya yang disebut sebagai CIDR block atau block IP gelondongan. Ini kan ditulisnya given network address something subnet the network gitu ya. Nah, ini agak misleading gitu ya. Mohon maaf. Ini saya yang salah. Harusnya ini tulisannya CIDR block misalnya gitu ya. Atau apa gelondongan alamat IP apalah gitu. Karena network address yaitu salah satu alamat IP ya yang dituliskan supaya nggak bingung gitu kemudian sih. Oke. Nah, cara membagi, kalau misalkan saya mau bagi, ini ada dua cara seperti yang sudah saya jelasin kemarin kayak bagi-bagi pizza ya. Cara yang pertama adalah saya ignore requirement for each subnet. Nah, udah bodo amat. Kamu butuh 28, butuh 2, butuh 7, enggak peduli. Yang saya lihat cuma ada berapa subnet nih yang mesti saya kasih alamat. Gitu kan? Ini kan ada berapa subnet? Ini berapa subnet di gambar ini? Ada berapa subnet di gambar ini? Ayo, ada berapa subnet di gambar ini? Empat atau lima? Lima ya. Nah, ini nentuinnya ingat, hilangkan device-nya, island-nya adalah subnet. Ada lima ya, bukan empat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima subnet. Oke. Pendekatan pertama yang disebut sebagai static subnetting adalah saya nggak melihat
requirement masing-masing subnet, tapi saya melihat jumlah subnetnya. Ada berapa subnet di sini? Ada 5. Oke, saya bagi rata ke semuanya. Nah, idenya gitu, logikanya gitu. Static subnetting. Saya bagi rata. Masalahnya, saya nggak bisa bagi jadi 5. Saya bekerja di universe binary. Saya bekerja di universe binary gitu. Jadi nggak bisa dibagi 5. The closest thing that I can divide the network ini saya bagi menjadi berapa bagian nih kalau di universe binary. Kalau ada kebutuhannya 5, tapi saya enggak bekerja di ruang itu gitu ya. Saya ruangnya ruang binary gitu. Jadi saya mesti bagi berapa the closest number? 8 ya. Berarti kita bagi 8. Oke. Kuenya nanti kita bagi 8 secara rata. Yang ini kepakai nanti, yang ini kepakai 2, 3, 4, 5. Oke, yang 3 nanti ya nggak dipakai lah. Tuh. Udah saya bagi menjadi 8 kue, yang 3 ya mungkin nanti butuh gitu, tapi nggak bisa dipakai. Leave it aja. Gitu. Bayang ya, nanti yang ini dapat masing-masing dapat berapa angkanya. Kita lihat. Dari 24 subnet par, berapa bit yang harus kita ambil supaya kita bisa dapetin 8 subnet? Kita mesti ambil berapa? Ingat? Kemarin? Kan sekarang, karena garis miring 24, artinya kita punya 24 subnet ID dan 8 host ID. Tapi mau kita pecah jadi 8 subnet, berarti kita mesti ubah tuh ya subnet ID-nya. Kita mesti ambil berapa bit dari host ID supaya bisa mengakomodir 8 kelompok subnet ini. Berapa bit ya? Kalau pengen jadi 8 di binary, 8 itu merepresentasikan berapa bit? Direpresentasikan oleh berapa bit? 8. 3 bit ya. Kita akan berarti kita akan mengambil 3 bit host ID digeser jadi subnet ID. Kenapa 3 bit? Karena nanti akan ada 8 kelompok yang mau kita bagi-bagi. Jadi nanti hasil akhir pembagian itu garis miringnya pasti garis miring 27. Kenapa? Karena sekarang subnet ID-nya jadi 24 plus 3. 7. 3, jadi kan? Mungkin kalau kita tulis yang ini 000. Ya, yang ini 001 010 011 habis 011 apa? 101 100 dulu ya. Terus 101. Ada yang kelewat saya. Mana yang salah tadi? 000 001 010 011 100 101 benar ya? Oh, di sini 110 111. Nah, 3 bit itu diambil. Sekarang kalau saya tuh jadi alamat masing-masing network subnet itu berapa alamatnya sekarang? Ingat 24 bit pertamanya nggak diambil kan? Yang diambil cuma 3 bit dari 8 yang terakhir aja. Berarti alamat yang pertama, alamat apa namanya? Subnet pertama mestinya gimana? Yuk. Saya ngebagi-bagi ini nggak pakai teori ya. Ini nggak pakai teori beneran. Dan kita jangan berpikir mekanistik gitu ya. Kalau worksheet kemarin kan mekanistik step by step. Tapi kita coba bagi-bagi aja. Kita kalau kalian mau bagi-bagi ada pizza, mau bagi-bagi ke teman-teman kalian, kan kagak pakai mikir ya. Bagi-bagi aja langsung. Tapi works. Gitu. Coba. Nah, 24. Sekarang ya, 24 pertama, bitnya tuh nggak berubah. Yang berubah tuh di 8 bit terakhir aja. Berarti, semuanya nih, semua ke 8 grup ini, depannya pasti 204 15.5. Benar nggak?
depannya pasti 204.15.5. Kenapa? Kan bagian itu nggak berubah. Yang berubah bagian terakhirnya aja. Bagian pertama, grup pertama, depannya pasti 000. 3 bit paling depan 000, 5 bit belakangnya 00 semua. Berarti kelompok yang pertama ini nomor 1 alamatnya berapa? 204.15.5. Berapa networknya? 0. Betul, bagus. Nah, bagaimana dengan grup yang kedua? Oke, ini kayak gini biar gampang. Yang kedua, sama. Karena kan 24 bit pertamanya nggak berubah ya. Yang diubah tuh 3 bit pertama dari 8 bit terakhir aja. Jadi yang kedua juga pasti depannya sama. 204.15.5 berapa? Tiga dua, betul ya? Gimana? Dari mana tiga dua? Putih dari mana? Oke, Arga atau Putih boleh. Dari mana 32? Coba kalian yang jelasin biar make sense di teman-teman kalian yang lain. Yap. Ingat, 3 bit itu adalah 3 bit pertama. Masih ada 5 bit terakhir kan? Jadinya 001. Tulis 0 sisanya. 32. Betul. Betul. Ya udah, yang ketiga berapa? Karena depannya pasti sama. Saya nggak mau males nulis lagi. Oke. Berikutnya. Betul. Dan seterusnya. Oke. Dan kita tulis semuanya. 96. Dan seterusnya. Berarti kalau ini. Berarti ini. Kebaik. Yang kelihatan ya. Ini 0. Di sini 0 mulainya. Ini 32. Ini 64. Ini berapa tadi? 96. Habis 96 berapa? Yang ketiga nih, yang 100 berapa? Yang 100. 7 berarti kan ya? Berapa? Yep, 128. 128. Yang 101. Ya, 160. Habis itu. Ya, 192 terakhir. Oke, 224. Sip. Nah, jadi nanti seeder block untuk yang go pertama itu mestinya 204.15.5.0 garis miring 27. Terus seeder block yang kedua 2041 saya ngeklik ya. Seeder block yang kedua 204.15.5.32 garis miring 27. Dan seterusnya urutin sampai belakang. Kalau ditanya network address-nya berapa? Oke, get it alamat pertama. Default gateway-nya yang mana? Oke, alamat yang kedua. Broadcast address-nya yang mana? Alamat terakhir dari blok tersebut. Berarti blok ini kan 0 sampai 31 ya maksudnya ya. Nih, baik nih. Blok pertama mestinya 0 sampai 31 ya. 0 sampai 31. Yang kedua 32 sampai 63 dan seterusnya. Berarti 0 network address untuk blok pertama, 1 default gateway-nya, 31 adalah network address-nya untuk subnet pertama. Dan seterusnya tinggal turunin aja gitu. Ya, ini pakai metode statik. Yang ngebedain adalah cuma jumlah alokasinya aja. Jumlah banyaknya alamat yang dikasih ke masing-masing grup. Di mana ini tidak fair. Di mana tidak fairnya? Di mana tidak fairnya? Sorry, Nohanina is here. Di mana tidak fairnya? Coba lihat subnet nomor 1. Subnet nomor 1 itu tidak akan pernah bertambah ya jumlah hostnya ya. Cuma 2 aja kan.
cuma dua aja. Sementara dikasih 32, berarti akan ada 30 alamat IP yang wasted karena nggak akan pernah dipakai sama dia. Nah, maka pendekatan static subnetting ini kurang fair. Nah, maka itulah kita belajar yang satu lagi namanya VLSN. Ide utamanya sama seperti ini. Kalau pengen nuruninnya dari mana itu sama persis. Cara motong kuenya aja yang beda sekarang. Cara memotong kuenya yang berbeda. Jadi di cara yang kedua kita belajar cara memotong kue ala VLSN. Oke, sini dulu ini yang statik diajarin itu untuk ngasih kalian insight, ngebagi kue itu kayak gimana gitu ya. Ngebagi kuenya kayak gimana. Oh, gini dipotong gitu kan. Tapi dipotongnya equally gitu sama. Sekarang yang berikutnya kita coba potong tapi tidak. Nah, ini nanti kalau dipotongnya rata nanti hasilnya kayak gini nih. Hasilnya kayak gini. Oke. Hitungannya benar nggak tadi? Benar ya, benar ya. Nah, sekarang pakai VLSM. Yang bedain adalah cara motong kuenya aja. Cara motong kuenya berdasarkan requirement. Nah, gitu kan? Requirement. Oke, caranya gimana? Tadi kan cara motong kuenya, kalau saya bekerja di ruang binary, cara saya memotong kue itu cuma bisa dibagi dua aja. Saya cuma bisa membagi kue saya jadi bagi dua. Betul nggak? Kan binary ya. Kalau saya punya satu kue besar, saya bagi dua. Habis itu bagi dua lagi. Habis itu bagi dua lagi. Terus gitu. Sampai yang kue yang paling kecil. Jadi yang kalau tadi bagi duanya secara bagi dua pangkat something-nya itu equally, semuanya harus dapat kue yang sama besar. Kalau sekarang nggak harus. Tapi tetap pakai prinsip, saya cuma bisa ngebagi-bagi dua gitu. Nggak bisa bagi. Oke, jadi kalau punya satu kue besar, saya bisa bagi dua. Oke, ini kegedean nih. Kayaknya nih. Saya nggak akan bisa ngabisin kue sebanyak ini. Oke, bagi dua lagi. Segini cukup? Cukup mungkin ya. Tapi kayaknya masih kegedean. Bisa nggak dipotong lagi? Boleh, tapi saya cuma bisa bagi dua. Ini cukup segini? Kayaknya masih kegedean deh. Oke, saya bagi dua lagi. Begitu seterusnya. Jadi, setiap subnet cuma bisa dapat satu bagian. Entah bagian yang ini, yang segede ini, entah bagian yang segede ini, entah bagian yang segede ini, entah bagian yang mana gitu, tapi harus dalam satu bagian. Oke, pertanyaan saya, pertanyaan dulu. Misalkan nih ya, ini kan setengah berarti ya, ini setengah. Setengah. Seperempat. Seperdelapan. Seper16. Seper32. Kalau misalkan network address saya mau bagi-bagi, saya harus bagi-bagi menjadi potongan kayak gini. Pertanyaan saya ini untuk kalian pikirkan. Boleh nggak saya ngasih kue ke seseorang yang ukurannya adalah segini misalkan. Ini berapa nih? Ini berapa? 1/8 tambah 1/4 berapa? 1/8 tambah 1/4 itu 3/8 ya? True or false? Boleh nggak saya ngasih kue 3/8 ke seseorang? Saya nggak cukup 1/4, tapi saya butuh sedikit lagi. Jadi tolong kasih saya 1/8 tambahan. Jadinya dapat 3/8. Boleh atau tidak? Oke. Prinata, boleh. Saya minta on mic nih dua-duanya yang boleh dan nggak boleh. Prinata dulu. Kenapa nggak boleh? Ini karena kamu. Ya, sorry Pak. Silakan. Iya.
Gak boleh karena dia ngebaginya harus secara biner. Dan kalau 3/8 ini gak, bukan angka biner. Oke. Gimana Cisco, kamu merasa boleh? Kenapa? Ini aja, Pak. Saya pengen tahu reason di belakangnya aja. Kenapa boleh? Kira-kira gimana? Ini pikirin ya, kalian pikirin. Boleh atau nggak boleh? Ingat, kenapa sih saya bagi-bagi kayak gini? Sorry. Oh, Mi, kamu error. Oke, ya udah. Kenapa kita bagi-bagi kue? Ingat, idenya adalah tadi kenapa ketika kita bagi-bagi kue? Supaya nanti masing-masing kue itu dapat punya network address sendiri kan, punya default gateway sendiri, karena nanti dia akan jadi alamat sendiri ketika terpisah dari alamat yang lain. Nah, kalau misalkan dibaginya jadi 3/8, nah, grup yang ini, ya kita pikirin tuh. Apakah berapakah network address-nya? Berapakah broadcast address-nya dan berapakah default gateway-nya? Yap, secara teknis semua orang nggak harus kebagian sama. Tapi kalau kebutuhan dia 3/8, saya sebagai network manager harus kasih dia berapa? Kan saya bilang, kayak kamu saya kasih 1/4. Terus dia bilang, nggak cukup Pak, 1/4, saya butuhnya 3/8. Saya sebagai network manager harus kasih dia berapa? Yes, kasih setengah aja, betul. Kasih 4/8, oke ini 4/8. 1/8 lagi nganggur dong Pak, bodo amat. Mau dipakai buat apa, tapi saya nggak bisa kasih kamu 3/8. Saya cuma bisa kasih kamu setengah, 4/8. Gitu. Pakai-pakai deh gitu. Nganggur-nganggur terserah. Saya sebagai manajer nggak bisa membagi jadi 3/8. Itu betul. Caranya kayak gitu. Bayang ya logikanya ya. Nah, gimana teknisnya? Kemarin udah dikerjain di worksheet tuh. Jadi teknisnya kamu tentuin dulu nih si 14 host ini. Yes, VLSM tetap ada waste-nya, tapi ya better lah gitu. Kalau digambar nih kelihatan. Ini kan waste-nya kayak gini ya. Kalau VLSM, waste-nya kayak gini tuh. Ya oke. Okay. Better. Ini nih nggak bermanfaat semua juga nih, pasti ada waste-nya nih. Tapi ya oke lah, better. Nah, teknisnya kayak kemarin. Jadi, kira-kira idenya VLSM itu, kalau ada subnet yang butuh 14 host, kita cuma nanya gitu, kamu sebetulnya tuh butuh berapa? Butuh 1/32, butuh 1/16, butuh 1/8, atau butuh 1/4? Dideketin ke binary number terdekat gitu kan. Ini kalau 14 mesti dikasih berapa nih kira-kira nih? Kalau 14 nih kita mesti deketin ke angka berapa nih? Kita kayak gitu nih sekarang. Berarti kan ngerjainnya kayak gitu. 14 deketnya ke angka berapa? 16 ya. Oke. Okay. Dan ini which is good, pas banget. Kenapa? Karena dia butuh 14 host. Oh, enggak. 14 host. Dan 2 di-reserve kan. 2 di-reserve. Jadi network address dan broadcast. Jadi 16 pas lah. Jadi kalau pakai istilah ini, default gateway masuk ke dalam host dihitung sebagai host. Ya dan memang begitu. Default gateway hitungannya ya masuknya host gitu. Enggak termasuk ke dalam alamat yang di-reserve. Begitu. 28 berarti dekatnya kemana? Dan ini mepet banget sih. Kalau dia butuh 14 host, terus kita kasih 16, ini mepet sih. Terlalu mepet. Tapi anyway, karena soalnya kayak gitu, ya udah. Kalau 28 dekatnya kemana? Yes, kayak gitu aja terus. 32, 2 dekatnya kemana? 2 is not the answer ya. Kalau 2, nanti nggak ada yang di-reserve. Berarti kalau 2 dekatnya, yes. 4, 7, apakah 8? Kalau 7, apakah 8? Enggak ya, enggak 8 ya, mengerti kan? 16, good. 28, 32. Udah, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal dihitung aja, oke, yang 16 nih, seper berapa? Dari berapa? Kuenya tadi yang 24.
kamu punya kue garis miring 24 kan? Garis miring 24 itu kalau diturunin jadi host, tadi kan udah dibahas ya, 254. 254 usable address. Oke, biar nggak bingung ngitungnya gitu ya, 256 aja. Udah include yang reserve. Karena ini 16 sudah harus include yang reserve address. Oke, 16. Ya udah, 16 per 256. 32, 32 per 256. 44 per 256. 16, 16 per 256. 32, 32 per 256. That's it, kuenya udah bagi-bagi, selesai. 4 per 256 berapa? 1 per 1. Oke, random case. Kalau misalkan networknya kurang besar, banyak user untuk jumlah. Oh, okay, saya baca pertanyaan Cisco dulu ya. Kurang besar, banyak user untuk jumlah max alokasi IP untuk kue sebanyak 1 per 8 itu kira-kira gimana? Apakah nggak mungkin sama sekali melakukan pembagian 3 per 8 atau hanya kebiasaan aja? Oke, okay. Jadi kayak 1 per 8 gitu ya waste-nya. Nggak apa-apa, memang begitu kok. Kayak gini, ini waste banget nih, ini wasted banget nih, ini wasted banget kan. Saya cuma butuh 7, tapi masalahnya 7 itu nggak bisa jadi 8, nggak bisa, karena 2 yang di reserve kan, jadi dia kasihnya selevel di atasnya kan, 16, jadi waste-nya kayak almost half gitu kan, hampir setengahnya wasted, karena nggak dipakai, dia cuma pakai 9 gitu, 7-nya nggak dipakai, dari 16 yang dikasih, cuma dipakai 9, 7-nya nggak. Itu hampir setengah kan, hampir setengahnya wasted kan, and which is okay gitu. Ya udah, nggak apa-apa, mau gimana lagi, nggak ada masalah gitu. Tapi terutama case yang 3 per 8 ya, wastednya 1 per 8 pasti wasted 1 per 8, tapi ya nggak bisa lagi, apa yang bisa kita lakukan, tidak bisa, tidak, kita tidak bisa melakukan yang lain gitu, jadi wasted aja, nggak ada masalah. Oke, balik lagi ke tadi, ini kan 1 per 64 dan seterusnya, dan seterusnya. Udah, tinggal menyesuaikan. Kalau 1 per 64 itu 4. Kalau 4 itu berapa garis miringnya? Berapa garis miringnya? Kalau nih 4, berarti garis miringnya berapa? Kalau yang dibutuhin adalah 4, begitu ya, cuma 4, berarti berapa host ID, berapa bit host ID yang kita perlukan? Ini saya cuma ngambil satu-satu aja, nanti yang lainnya bisa diturunin sendiri. Yang 4 ini, ya cuma 2 bit kan, cuma 2 bit. Cuma 2 bit berarti garis miringnya berapa? Garis miring berapa? Ini berapa garis miring? Up, 26. No, not 26. Ingat, 2 itu sisanya. Host ID-nya. Subnet ID-nya, subnet bit-nya ada berapa bit? Kalau cuma 2 host ID-nya. 29 atau 30? Kan 32 ya? 30. Ya, kayak gitu. Betul, kayak gitu. Jadi yang ini, yang kecil ini nih, si C. Nah, si C ini 30. Gitu. Alamat depannya berapa? Nah, mesti kamu urutin dulu. Ya kan, kamu mesti urutin. Kuenya tuh paling kecil, 1/64. Nah, pilihannya kan sebenarnya, pilihannya kalau ngebagi kuenya kayak tadi, kayak gini ngebagi kuenya. Nah, kayak gini kan ngebagi kuenya, 2×2 gitu kan. Kita mestinya kalau pakai logika berpikir kayak gitu, kita mestinya ngasih kue ke yang dapat potongan paling besar dulu atau ke yang potongan paling kecil dulu? Biar gampang motong kuenya. Pakai analogi motong kue beneran gitu. Satu kue gede, saya cuma bisa ngebagi 2 gitu. Jadi kalau saya pengen dapetin kue buat yang 1/64. Oh, 30 dari mana? Oke, tadi ada yang tanya. Mungkin ada yang nggak ngikutin. Ini kenapa dapat garis miring 30 dari mana? Untuk yang 4 ya. Untuk yang 4. Dapat 30 dari mana? Boleh ada yang on mic atau on chat juga boleh jelasin dari mana 30 dapat. Sabiko mau jelasin itu dapat 30 dari mana?
Iya, boleh, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Jelas, jelas. Ah, jelas. Jadi kan tadi katanya host ID sama untuk yang subnet ID-nya itu totalnya ada 32 bit ya, Pak. Terus yang untuk host ID-nya itu tadi kepake 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena apa namanya? Dia itu pakainya yang karena kan ada dua host. Terus dia dialokasinya 4, jadinya 2 pangkat 2. Dia kepakainya adalah 2 bit. Jadinya sisanya dari 32 kepake 2 bit adalah slash 30 gitu, Jadi Pak. subnet ID-nya, terima kasih Sabiko. 30 bitnya untuk subnet ID, 2 bitnya untuk host ID. Jadinya garis miring 30 nanti. Ibaratnya garis miring 30 ini adalah 1/64. Ya, ikutin. Oke. Nah, jadi gimana nih kita ngalokasiin ya? Kalau ditanya network address yang di depan, ini kan mesti diurutin dulu kan? Kok diurutin lah kan dari 204 something something ngurut ke bawah gitu kan? Jadi gimana nih? Nah, berarti kan mesti diurutin dulu. Sebetulnya ini by convention lagi ya, yang diajari nama ASDOS di itu tuh by convention, the best practice yang dilakukan. Kalau ada kue gede terus dibagi-bagi, yang paling enak menurut kalian dibagi ke yang dapat potongan paling gede dulu atau yang dapat potongan paling kecil dulu? Kalau yang bisa saya lakukan adalah cuma ngebagi dua kue itu. Nggak bisa ngebagi langsung 1/64 tuh nggak bisa. Paling gede dulu ya. Bagi dulu setengah. Kalau dapat setengah, oke. Yang mana siapa yang dapat setengah? Saya dapat setengah, Pak. Oke, kasih ke dia. Ada nggak yang dapat setengah di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang dapat setengah kan ya? Kan kuenya ukurannya 256. Ada nggak yang dapat setengah? Atau 128 gitu. 108 potongan. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita next ke berikutnya. Oke. Saya nggak ada yang dapat setengah. Oke, saya bagi 1/4. Ini mulainya dari 0 di sini ya. Ini yang terakhir. Ada yang dapat jatah 1/4 nggak kira-kira? Berapa sih 1/4 bagi 256? Setengahnya 128. Setengahnya berarti 64. Nggak ada juga ya. Oke, karena nggak ada yang dapat kue 1/4, jadi saya bagi 2 lagi, jadi 1/8. Ada yang dapat 1/8 nggak? 1/8 dari berapa? 256 itu adalah berapa? 32 ya. Oke, ada nih. Siapa yang dapat 1/8? B dan E. Oke, kita kasihlah. Sekarang B dan E dulu. B dulu atau E dulu? Ini benar-benar convention sih. B dulu apa E dulu? Kenapa E dulu? B dulu atau E dulu? B dulu atau E dulu? Kenapa E dulu? Kok nggak ada yang bilang B dulu? Oh gitu, disuruh ASDOS. Oke. Nah, jadi ini mau di B atau E atau dibalik E atau B, itu tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kan harus diperiksa ya jawabannya. Kalau random banget, nggak ada conventionnya, nanti ASDOS yang meriksa mesti ngecek dua versi jawaban kan. Versi E dulu, abis itu B dulu. Dan itu pusing. Jadi kalau nemu soal kayak gini, pasti dikasih convention, urutkan dari yang terbesar, urutkan dari yang terserah gitu ya. Dan itu ikutin ya aturan itu ya. Tapi kalau teorinya nggak ada aturan sih. E dulu bebas. B dulu bebas. Oke, okay, that's it. Yang 1/8. Sekarang, nggak ada kan yang dapat 1/4 kan? Berarti kita bagi dua lagi jadi 1/8. Nggak ada lagi kan yang perlu kue 1/8 kan? Bagi dua jadi 1/16. Ada nggak yang dapat 1/16 kue? Siapa sih yang dapat 1/16? Kalau 1/8-nya 32, 1/16-nya berarti 16. Oke. Okay. A dulu atau D dulu? Again, ya. A dulu atau D dulu? Technically bebas, tapi nggak tahu. ASDOS D dulu. Oke, okay. Ya ikutin aja. Ikutin aturannya. D dulu habis itu A.
Ya, kata Asdos dia dulu yang udah ikutin. Kenapa? Karena nanti Asdos yang meriksa soalnya gitu. Kalau kamu nggak ngikutin, nanti pusing mereka meriksa. Itu jadi for the sake of meriksa aja. Kalau A dulu juga nggak apa-apa. Ya, habis itu yang 1/16 udah saya bagikan 1/16. Ada lagi nggak yang butuh 1/16? Nggak ada ya. Berarti sisanya adalah yang dapat 1/32. Ada yang dapat 1/32? Nggak ada ya, udah nggak ada ya. Adanya 1/64. Berarti ini dibagi lagi jadi saya miss ini 1/8 atau D sama A itu 1/berapa? Setengah, 1/8, 1/16. Oke, 1/32. Ini berarti ya, benar ya. Ini adalah C. Udah diurutin, selesai. Kamu bisa tentuin alamat network blok seeder untuk masing-masing. Garis miringnya pasti beda-beda kan ya. Yang paling kecil garis miring 30, A berapa? Garis miring berapa? A dan D garis miring berapa? A dan D garis miring berapa? A dan D itu 16 tuh. Berarti A dan D garis miringnya garis miring berapa? Yes, 4 bit kan, 28. Gampang kan ya? EB garis miring berapa? EB itu 32 usable address-nya. Berarti 2 pangkat 5 ya, 32 pangkat 5 ya. Berarti yes. Kalau 5 diambil sih soalnya 27. Jadi yang AD itu belakangnya misalnya garis miring 28, EB itu misalnya garis miring 27, depannya ya tinggal diurutin aja. Yang C garis miring 30. Selesai cara membagi kue alamat IP. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan udah nggak bingung sampai sekarang. Goal saya ngejelasin kayak gini adalah supaya kalian nggak membagi kue secara mekanistis, kaku. Gitu ya. Step-nya begini, 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 enggak. Ini logikanya ngebagi kue, kan nggak? Ngebagi kue nggak perlu pakai langkah-langkah gitu ya, yang agak complicated ya. Sesimpel itu aja cara ngebagi kue. Ada pertanyaan sama saya? Ini udah selesai topik mengenai pembagian kue alamat IP. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Romi, Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mengenai VLSM, Pak. Tadi kan di sebelumnya itu yang di static itu ada satu subnet kecil yang hanya antar router itu, Pak, ya? Oh. Yang net C, Pak, ya? Yang hanya isi dua, ya. Isi dua, Pak. Saya mungkin tidak paham kalau seperti di worksheet kemarin, Pak, yang hanya dikasih deskripsi divisi A butuh berapa host, divisi B butuh berapa host, itu kita perlu memperhatikan si banyaknya subnet kecil yang antar IP itu nggak sih, Pak? Kayak apa ada standarnya pakai router yang pakai berapa interface atau gimana cara ngitung butuh berapa routernya untuk jumlah subnet gitu, Pak? Yes, betul. Betul. Terima kasih, pertanyaan menarik. Kalau di soal yang worksheet kemarin, nggak, asumsinya nggak se complicated itu karena nggak dijelasin router mana connect sama router mana, enggak kan ya, cukup net A net B cukup ujung-ujung aja, jadi divisi itu merepresentasikan ujung-ujung ini aja. Tapi kalau dikasih soal yang udah lengkap gambarnya topologinya kayak gini ya, ini kan lengkap topologinya ya, kamu mesti consider gitu, yang koneksi antar router itu mesti diconsider sebagai satu subnet. Tapi kalau enggak. Makanya kalau untuk worksheet 4, enggak sih. Ini asumsinya ujung-ujungnya aja. Benar-benar ujung-ujungnya. Tapi nanti pas di case tadi, kamu pasti akan nemu kayak gini. Kan realnya kayak gini ya. Kamu harus consider bahwa akan ada subnet yang isinya cuma dua. Di mana dia adalah konektor antara dua router. Baik, Pak. Jadi kalau seperti worksheet kemarin itu, pada implementasinya juga pasti bakal ada subnet kecil-kecil gitu, Pak. Kalau emang pastinya hasilnya, kalau udah digambar topologinya kelihatan tuh.
Tapi kan kalau di soal worksheet nggak kelihatan kan, karena memang nggak diharapkan sampai sana dulu. Asumsinya yang ujung-ujung aja gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini ada pertanyaan, saya bacain satu-satu. NetC diasumsikan default gateway-nya ada di dua host itu ya. Kalau NetC ini literally nggak ada gateway ya. Hanya nih kan kebayang ya, kalau NetC itu sebetulnya nggak ada gateway. Karena nggak ada yang, ya nggak ada gateway aja gitu ya. Gateway itu ide. Kebayang ya logika gateway. Gateway adalah tempat dia keluar. Kalau NetC berarti dua-duanya gateway kan ya. Ini gateway gitu. Pintu keluar. Kalau dari arah kiri, ini gateway-nya. Kalau dari arah kanan, ini gateway-nya. Ah, gitu, dua-duanya gateway. Makanya tadi juga nyambung pertanyaannya Rumi, kenapa di soal itu nggak diasumsikan ada subnet kayak gini gitu ya. Karena memang jadinya bingung nanti kalian. Loh, maksudnya gimana ini? Nah, jadi logikanya gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau yang NetC, ya literally dua-duanya gateway sih ya, tempat keluar. Tapi kalau dari kanan, ini gateway-nya. Kalau dari kiri, ini gateway-nya. Pintu keluar gateway itu. Oke. Mas-mas IndiHome, kalau masang Wi-Fi di rumah saya masih ngitung kayak gini, nggak usah. Kalau itu ceritanya lain. Kalau mas-mas IndiHome yang datang ke rumah, terus harusnya dibahas hari ini. Nanti bahasannya adalah DHCP dan NAT. Habis ini kita bahas. Kalau ini udah clear, saya pindah ke topik tersebut. Yang pasti sih mas-mas yang pasang di rumah kamu nggak melakukan ini gitu ya. Bahkan nggak sih, mereka juga nggak akan melakukan ini. Tapi kalau jabatannya lebih tinggi dari mas-mas itu, dia adalah regional manager Telkomsel misalkan. Ya, perlu melakukan itu. Regional manager IndiHome. Ya, perlu melakukan itu. Kalau di UI yang ngerjain gini, yang di DSTI, network manager. Ngerjain hal ini. Oke, kita kerjain lah. Nah, itu yang dikerjain. Kuliah ini tuh ekspektasinya untuk anak SI salah satunya kalian jadi network manager kalau tertarik gitu kan. Ya, makanya kerjaannya begitu-begitu. Oke, clear ya? Atau perlu ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak saya mau pindah ke topik tadi yang ditanyain. Oke, tadi udah, ini udah, silakan. Latihan aja, tinggal latihan. Ya, tinggal latihan. Nanti di case tadi dipraktekin beneran yang lebih realnya gitu kan, kalian kan masih latihan. Saya mau ke sini kalau udah waktunya masih ada 30 menit. Enggak sih 26 menit. Setengah jam cukup lah. Karena kalau yang sekarang sih teori aja banyakannya enggak praktikal kayak tadi ngebagi-bagi kue. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Nah, sekarang kalau tadi cara ngebagi-bagi kuenya, sekarang lebih praktikal lagi. Oke, tadi bagaimana cara mendapatkan kuenya gitu. Nah, ini sekarang bagaimana cara mendapatkan kue. Ada dua perspektif. Bagaimana kalau kalian datang ke pesta ulang tahun, terus ada kue di sana, pertanyaan bagaimana cara saya mendapatkan kue, ada dua perspektif. Pertama, perspektif anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun. Bagaimana saya mendapatkan kue? Nunggu dipotongin sama yang punya party, gitu ya. Nanti yang punya hajat akan motongin kuenya, kan? Terus dikasih ke kalian. Satu. Tapi dalam perspektif kedua, pertanyaan ini juga relevan untuk ditanyakan ke mama orang tua kalian yang jadi host, gitu kan? Bu, bagaimana dapetin kue? Nah, itu dua pertanyaan itu yang dicoba dijawab dari pertanyaan itu. Jadi pertama dalam perspektif a host within its network. Yang kedua, dalam perspektif a network, how they get the IP address. Mesti mamanya bilang kan, saya beli kuenya di Harvest. Jadi dua perspektif. Kalau anak-anak kecil itu, bagaimana saya mendapatkan kue? Nunggu dipotongin sama mamanya yang ulang tahun. Oke, satu-satu. Dari perspektif anak yang dapat kue, anak yang datang ke ulang tahun, atau dalam perspektif sebuah komputer, sebuah laptop,
dari sebuah jaringan, bagaimana dia mendapatkan IP address, itu ada dua cara. Pertama namanya static configuration atau static configuration. Ya. Supaya nggak bingung dari static subnetting tadi gitu ya, atau static IP address, jangan bingung ya, beda-beda. Static configuration, atau kalau di slide ini tulisannya, hard-coded by sysadmin in config file. Jadi beneran di assign satu-satu. Gitu. Di assign satu-satu, apa namanya, logika ulang tahunnya gimana? Saya coba kesana biar nyambung. Logika ulang tahunnya, kalau yang hard-coded ini adalah anak-anak yang datang diurutin. Ayo ngurut! Ayo ngurut! Berbaris gitu ya. Ayo berbaris. Berbaris gitu kan. Kayak ada berapa nih? Ada 5 orang berbaris menjajar ke belakang. Oke, maju satu. Potong, ada 5 nih. Potong, kasih. Yang kedua, datang, potong, kasih. Yang ketiga, potong, kasih. Yang keempat, potong, kasih. Yes, semuanya dapat. Sudah pasti, sudah jelas. Dan pasti kebagian semuanya. Kenapa? Karena anak yang ngurut, data udah dihitung sama mamanya kan. Oh, ada 10. Oke, ada 10. Itu cara yang pertama. Apa pros-nya dan cons-nya cara yang pertama? Diurutin terus potong. Satu-satu kasih satu. Pro-nya apa? Cons-nya apa? Kayaknya pro-nya kebayang ya, oke. Pasti kebagian kue semua. Konsep ada yang ini nggak? Ada yang bisa give some insight? Konsepnya apa kalau pakai metode yang pertama? Hitung ada berapa anak, potongin satu-satu. Konsepnya apa? Ayo anything. Lama ya. Apalagi ayo dong, apa aja? Kalau anaknya banyak lama iya. Lama dan ribet. Pesta ulang tahunnya cuma 2 jam gitu, enggak cukup waktunya cuma buat ngebagi kue doang. Gitu. Itu yang pertama. Iya, literally begitu. Kamu sebagai admin di sebuah organisasi ada 100 komputer. Tolong lakukan pembagian alamat IP manual satu-satu. Artinya apa yang dilakukan? Buka komputer satu. Taktik, selesai, restart, pindah komputer 2, taktik, selesai, pindah komputer 3, dan selesai sampai komputer ke 100. Mau ngerjain kayak gitu? Nggak mau, kan ribet kan? Cara yang kedua disebut sebagai dynamic configuration, atau nama protokolnya dynamic host configuration protocol. Coba tebak dulu, kalau ilustrasinya pesta ulang tahun, apa yang dilakukan sama mama yang punya ulang tahun kalau dia mengadopsi metode DHCP? Kayak gimana kira-kira? Mamanya ngapain nih kalau pakai metode DHCP? Enggak, bukan minta anaknya potong sendiri, lebih ribet lagi dong. Jadi kalau di nikahan kayak gimana? Di wedding party biasanya kayak gimana? Kuenya udah dipotongin. Iya, udah dipotongin, taruh di meja, suruh mereka ambil sendiri. Cons-nya apa? Setelah saya bilang, cons-nya apa? Bisa ngambil lebih dari satu nggak mungkin ya. Kalau IP address nggak mungkin dapat lebih dari satu. Tapi apa tadi? Oke. Ada yang bisa nggak dapat yes. Nggak ngurut nggak apa-apa. Tapi yang lebih parah lagi adalah kalau ada yang nggak dapat kurang. Bisa aja ya. Kalian kalau nikahan kan bisa aja nggak dapat stand tertentu ya. Ya habis siomaynya gitu kan. Ya mungkin lah. Karena kan nggak dikontrol. Nah, sekarang pertanyaan menarik. Cara kerjanya gimana? Nah, ini yang kita akan bahas. Karena itu yang akan dipakai di dunia manapun, gitu ya. Udah nggak ada yang pakai static configuration. Mana ada lah itu.
ribet sekali harus melakukan itu. Semuanya pakai protokol ini, namanya DHCP. Nah, ini protokolnya kira-kira kayak gitu. Kita punya pool of IP address, pool of usable IP address. Udah, kita bagi-bagi aja nanti. Yeay, ambil, udah selesai. Caranya gimana? Detailnya kalian baca sendiri, tapi ada ilustrasinya di sini yang saya akan jelaskan, dan itu mungkin mudah sekali untuk dipahami. Jadi nanti ada beberapa jenis message, begitu ya, DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, DHCP ECK, sangat banyak complicated, tapi ilustrasi ini akan membantu. Ya, ilustrasi ini akan membantu. Oke. Ini contoh sistem network yang menggunakan DHCP protokol. Kalau kita ingin menerapkan DHCP protokol, berarti kita harus punya DHCP server. Siapa DHCP server ini kalau di wedding party? Kalau di pesta gitu tuh, ada stand somai gitu kan? Ya petugas cateringnya tetap ada kan, satu yang jaga di situ. Enggak loss-loss banget kan, yang enggak dijagain sama sekali, enggak kan. Tetap ada yang jaga kan, nah, itu di DHCP server kayak gitu. Apa yang dilakukan kerjanya? Nah, kerjanya kayak gini. Oke. Pertama, DHCP server biasanya bertempat di router atau di tempat lain, bebas. Tapi biasanya ditaruh di router. Oke, ini ada orang datang. Ada orang datang, belum dapat IP dong, karena dia connect-nya juga ke Wi-Fi. Enggak juga sih, kalau connect ke kabel juga, ya sama aja ketika pertama datang, mah belum dapat IP. Nah, dia akan nanya sama DHCP server. Pertama, yang dilakukan adalah broadcast, karena dia enggak tahu siapa DHCP server, ada di mana DHCP server posisinya. Jadi dia broadcast, ingat ada broadcast address kan, ya, dia nge-broadcast, adakah di sini yang DHCP server? Nanti pesannya kan nyampe ke semua orang. Kalau saya bukan DHCP server, saya nggak akan balas dong, oh, drop aja paketnya. Sorry, saya bukan DHCP server, drop. Gitu. Nggak, dia bilang, nggak bilang juga gitu, saya bukan DHCP, nggak. Cuma, apa sih ini bukan buat saya? Yang beneran DHCP servernya, dia akan balas. Nah, pertama kali si klien ini, dia bilang apa ke DHCP server, ke pesan yang di broadcast itu, iya, dia akan nulis kayak gini. Alamat IP saya sekarang tuh 0000. Dengan kata lain, dia nggak dapat IP. Gitu. Belum punya IP. Nah, broadcast ini yang disebut sebagai DHCP discover. Nanti DHCP servernya balas. Disebut sebagai DHCP offer. Hai, saya DHCP. Ini IP yang bisa kamu gunakan. Yes, dapatlah. Baca dikit-dikit. Source artinya, ya. Destination artinya ditujukan ke semua broadcast, gitu ya. DHCP offer isinya apa? Source. Artinya ini apa? SRC 223.125.67 artinya apa berarti? Ini alamat IP-nya DHCP. Alamat IP-nya DHCP adalah 223.125.67. Destination 255.255.255.255 artinya apa? Maksudnya DHCP server nulis ini apa destination di DHCP server itu 255.255.255.255 artinya apa? Artinya pesan ini dikirim ke siapa? Dikirim ke semua. Dikirim ke semua. Klien ngirim ke semua. DHCP server juga ngirim ke semua. Artinya semua tahu sekarang. Iya, ke semua klien. Jadi nggak kesini. Lihat aja gitu ya. Oke, lanjut.
kalau misalkan klien yang ini pernah connect sebelumnya, dua ini bisa di skip. Habis itu klien bilang, ngirim DHCP request. Isinya basically, okay, I would like to use this IP address. Mana alamat IP yang ditawarin ke mana? Coba ditaruh di variable mana? Yes. Aduh, saya lupa. Mesti cek dokumen lagi ya. YI itu apa kepanjangan? Nanti saya asal kalau saya nggak tahu itu kepanjangan apa. Acek. Ada alasan kenapa seluruh pesan ini dikirim ke broadcast. Bukan gitu sih. Kira-kira menurut kalian alasannya apa nih? Ini lihat semuanya tuh dikirim ke broadcast ya. Artinya dikirim ke semua gitu. Kira-kira kenapa alasannya? Apakah mungkin beberapa klien send request dengan YIADR yang sama? Ini fungsinya. Inilah alasannya kenapa dikirimnya ke broadcast. Pertama, klien tuh kan belum dapat IP address. Kan yang kedua, bisa jadi yang melakukan aktivitas ini lebih dari satu. Jadi biar semua tahu gitu. Biar semua tahu. Ya, biar semua tahu. Jadi yang 2, 2, 3, 1, 2, 4 itu sudah saya offer ke transaction ID 654. Benar gitu ya, bacanya ya. Nah. Ya. Dan transaction ID 655 itu sudah mengiyakan offer tersebut. Jadi 2, 2, 3, 1, 2, 4 itu nggak bisa dikasih ke yang lain. Ke transaction ID yang lain. Ke transaction ID yang lain, berarti yang lain gitu, YI address-nya. Karena sampai DHCP ACK dikirim, belum deal ya, nggak deal, belum deal bahwa kamu boleh menggunakan IP itu. Sampai DHCP ACK dikirim, barulah deal. Ya, ini begitulah kira-kira simpelnya. Ada pertanyaan? Itu detailnya nanti baca lagi ya. Tapi kurang lebih kayak gitulah cara dapetin alamat IP. Klien lama perlu send request? Enggak, karena berdasarkan dokumen RFC, nah ini nih. DHCP discover dan DHCP offer itu boleh di-skip kalau kliennya udah pernah connect sebelumnya, udah pernah dapat IP sebelumnya, dan langsung aja DHCP request gitu. Kira-kira kayak gini. Kalau misalkan ya dua ini di skip, berarti kan klien ini anak Fasilkom udah pernah ya connect ke WiFi Fasilkom sebelumnya. Kira-kira pas dia langsung datang ke situ dan connect, dia itu bilang kayak gini sih kira-kira ke DHCP server. DHCP server, dua hari yang lalu, nggak dua hari sih, kemarin saya udah pernah ngirim DHCP discover dan DHCP offer, udah pernah. Dan saya dikasih alamat 223124. Kurang lebih, boleh nggak saya pakai alamat itu lagi? Isinya gitu kurang lebih, kalau diterimain ke bahasa manusia. Kalau misalkan alamatnya nggak dipakai, DHCP akan bilang, oke, silakan pakai lagi aja. Nggak ada yang pakai kok. Tapi kalau udah dipakai nggak bisa, berarti ulang lagi dari awal. Saya nggak yakin apakah ulang lagi sih biasanya, ulang lagi misalnya dari awal ya, karena dia dianggap nggak dapat alamat IP dengan asumsi misalkan udah penuh gitu ya, jadi ulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya udah pernah dipakai dan kebetulan pas dia datang lagi nggak dipakai, ya udah tinggal kasih lagi aja gitu kan, nggak ada masalah, nggak ada isu. Ini teknisnya agak ini ya, saya juga belum detail, tapi kurang lebih kayak gitu, mesti baca lagi dokumentasi RFC-nya. Kalau saya mau cabut terus minta IP-nya dihilangin gimana? Nggak bisa, dihilangin gimana?
bukan hak klien gitu. Itu DHCP server yang nyatu. Gitu. Nah, ini dalam konteks ini ya, dalam konteks kue, pembagian kue kayak tadi. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya ada dua topik lagi sih sama, nah, tapi kayaknya nggak akan keburu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalian coba, saya akan mencoba, mudah-mudahan di kelas yang satunya lagi bisa sempat saya bahas sampai terakhir, jadi kalian nanti bisa lihat video yang kelas berikutnya. Kalau nggak, dua-duanya nggak keburu, ya udah saya bahas minggu depan. Keburu sih kayaknya. Ini kayaknya tadi kita agak lama aja di topik ini. Oke, berbeda dengan kue, kalau kliennya cabut, klien lain bisa ambil, yes. Kalau kliennya cabut, klien datang, ya udah bisa dikasih alokasinya ke kue. Kuenya dikasih ke klien lain. Berarti kalau sekali udah ke discover, untuk seterusnya nggak perlu discover lagi, ya. Nggak perlu, unless dia nggak dapat IP, ya. Nggak dapat kue. Berarti, atau dengan kata lain, alamat IP sebelumnya udah dipakai orang lain. Dia harus discover lagi. Gitu. Tapi kalau udah pernah, ya biasanya nggak usah. Dan most likely nggak perlu, karena kalian semua di UI pakainya private IP address, bukan public IP address. Nanti abis ini topik ini sebenarnya ngebahas itu. Public versus private. Yang jumlahnya terbatas itu adalah public IP address. Private itu unlimited, tak terbatas. Makanya pakai mekanisme NAT, ada nama protokolnya, namanya NAT. Itu yang membuat seolah-olah kalian itu punya alamat IP yang unlimited, seolah-olah. Kita bahas ya habis ini. Kayaknya sampai NAT aja dulu ya. Sisanya nanti, besok, minggu depan. Nanti atau kan minggu depan Pak Ari ya, nanti minta Pak Ari bahas ini. Kalau di video yang kelas satu lagi belum sempat sampai selesai, ya minta diulang lagi aja yang bagian apa. Abis ini tuh nanti ada link state algorithm, itu tolong diminta lagi aja, jangan diingetin aja untuk membahas itu. Oke, nah itu adalah tentang IP address. Oke, udah skip lah. Kalau mamanya, ini pertanyaan yang kedua, dalam perspektif mamanya yang nyelenggarain ulang tahun, bagaimana dia dapat kue? Tentu saja dia dapat kue beli dari toko kue. Bagaimana cara beli dari toko kue? Persis sama ketika proses subnetting dilakukan. Jadi sebenarnya Telkom itu beli kue juga yang lebih besar dari toko kue di atasnya. Dan toko kue di atasnya ngebagi-bagi kue sama persis seperti yang kita lakukan di topik sebelumnya, pembagian subnetting. Kebagian ya, kebayang ya. Jadi kuenya gede, kue Telkom gede, dipotong-potong ke UI, UTB, UGM. Telkom dapat kue dari mana? Ternyata Telkom beli juga dari toko kue di atasnya, dan potongan kue yang dimiliki Telkom itu juga udah potongan gitu. Potongan kue dari kue yang lebih besar. Potongan kue yang lebih besar dari mana? Beli lagi dari toko kue yang lebih besarnya, yang punya potongan kue yang lebih besar, begitu aja. Tapi nggak infinite loop sih. Yang paling atas ada organisasinya yang nge-manage alamat IP itu. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi itu simpelnya begitu. Nah, ini tadi yang sempat kita bahas tuh. Ini router, terus the channel, udah ya dibahas kan? Terus nanti dia pakai subnet mask untuk ngecek. Kayak gitu lah. Ini nggak usah diulang. Oh, cuma nih ada isu di sini nih. Mungkin menarik nih. Kalau misalkan, ini menarik isu nih. Bagaimana kalau misalkan saya udah beli kue ke Telkom, belinya kuenya dari Telkom, tapi terus saya pindah gitu. Saya tidak puas dengan layanan Telkom, terus saya pindah ke sini gitu kan, pindah. Gimana kalau misalkan kayak gitu? Proses apa tadi, filtering dengan subnet mask-nya, nggak ada masalah. Tinggal ditambahin aja, tinggal bilang aja. Tinggal bilang aja ke apa namanya, ke toko kue yang baru, saya sebenarnya sih udah dikasih kue sama toko sebelah, kuenya segini.
Tapi sekarang saya nggak puas sama layanan after sale toko kue pertama. Jadi saya pindah nih ke kamu. Terus ya udah, oke ya udah, tinggal ditambahin nanti. Rule. Jadi selain rule ini ditambahin satu rule lagi supaya bisa. Jadi basically kayak gitu. Ini saya nggak begitu detail. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah itu kalau cerita mamanya yang punya ultah gitu, bagaimana dia mendapatkan kue tersebut? Jadi boleh ya mamanya yang punya yang ultah tadi itu beli kue di Harvest, terus after sales-nya ternyata tidak memuaskan, jadi dia pindah ke apa? Ada apa? Holland Bakery gitu, boleh. Nanti Holland Bakery bakal nambahin rule di dia. Oh ini mamanya ini rule kuenya ini, gitu. Tambahin deh. IP-nya bisa di, ya IP-nya sama gitu, jadi nggak berubah. Gitu. IP-nya nggak berubah. Dan ini kalau di Indonesia emang rada belum diimplementasiin dalam konteks nomor telepon nih, makanya mungkin kalian nggak begitu ngeh. Tapi kalau di Australia ini udah kayak gini. Jadi misalkan kalian punya nomor handphone gitu ya, 0811 bla 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 gitu ya. Ini kan berarti kalau 0811 mestinya sih Telkomsel ya. Terus kamu nggak puas sama Telkomsel, pindah mau ke Indosat, nomornya kamu keep, cuma ganti provider doang. Dan itu bisa di semua negara, bisa kayak gitu. Di Indonesia aja yang belum, nggak tahu alasannya apa. Ini logika yang sama dengan pindah toko kue tadi. Gitu. Itu sebenarnya bukan isu, bisa. Jadi nomornya tetap sama, tapi tokonya, toko penyedianya beda. Kalau di Indonesia nomor HP terikat dengan IP enggak beda. Tapi works quite the same gitu, logikanya sama. Jadi harusnya nomor itu bukan tidak terikat dengan toko ya gitu ya, dengan provider layanan telekomunikasi. Harusnya enggak. Dia harusnya terikatnya ke klien. Kliennya mau pindah penyedia, nomornya mestinya nempel ke klien. Sama kayak IP address, kalau udah beli gitu ya, IP address saya udah beli IP ke sebuah toko, dikasih, IP address itu akan melekat ke klien. Kalau saya pindah penyedia layanan telekomunikasi, IP-nya melekat ke saya, bukan ke penyedianya. Penyedianya yang mesti nyesuaiin kalau saya udah punya alamat ini. Mestinya begitu. Termasuk nomor HP juga. Mestinya begitu. Cuma sayangnya di Indonesia kayaknya nggak diimplementasiin. Jadi kalau mau ganti provider, kalian mesti ganti nomor HP gitu kan. Hah, so, ya begitulah gitu ya. Ya anyway itu. Tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini tadi jawaban yang tadi kalau lele paling atas ada namanya ICANN, ICANN, ya Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, dialah yang punya ini gitu, wewenang untuk bagi-bagi kue, ah dialah yang punya kue paling gede. Oke, topik berikutnya adalah NAT dan IP versus NAM. Satu topik lagi, benar nih, satu topik lagi, ini udah slide berapa? Oh, ternyata masih banyak, ada 2 lagi ternyata. Ya. Ya sudah, sampai itu aja dulu, sampai sini dulu. Saya nanti akan usahakan di kelas B cover sampai selesai. Atau kayaknya enggak ya sedapatnya sampai mana. Jadi tapi kamu punya kewajiban untuk ngecek kelas sebelah ya. Karena sekarang saya udah bisa ngukur. Oke, seharusnya saya pace ngajarnya kayak gimana biar. Oke. Okay. Anyway, ada pertanyaan sampai sini aku udah habis. Terakhir mungkin 1-2 menit silakan kalau ada mau nanya. Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada. Oh, iya iya. Biar orang malas ganti operator. Ya, itulah.
Jadi sebenarnya bisa lah itu kurang lebih slide tadi itu cuma mau bilang kalau sebenarnya itu identitas IP address nomor HP itu semua itu identitas dan itu harusnya melekat ke klien bukan melekat ke penyedia jasa. Sama kayak NIK. NIK di KTP ada NIK kan? Ya kamu pindah rumah aja dari Depok ke Jawa Timur, NIK-nya mah tetap. Tapi KTP-nya ganti kan? KTP-nya ganti. Awalnya KTP Depok, nanti KTP Surabaya. Ganti KTP-nya, NIK-nya tetap nggak berubah. Mestinya begitu logikanya. Itu kan identitas soalnya. Jadi ya, ya anyway, itu ini aja. Info aja. Ya. Insight knowledge aja. Ya, sip. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi 3 minggu lagi gitu ya. Minggu depan sama Pak Ari. Kita switch setiap 2 minggu. So. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Salam, terima kasih, Pak.